sumerat kena soroteng suryo megolan gunung Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali saat sekarang ini saya Juru Tapakan Selobi Omnivora bisa hadir di hadapan Anda semua terkait dengan salah satu pura yang merupakan pelinggih daripada Kanjeng Ratu Kidul di kawasan penginuman daripada Gilimanuk Jembrana. Dan dalam kaitannya, banyak para pemuja daripada Kanjeng Ratu Kidul barangkali belum tahu tentang pura ini, atau banyak juga yang telah mengetahui keberadaan daripada pura Kanjeng Ratu Kidul di penginuman Gilimanuk Jembrana ini. Seperti apa sesungguhnya ihwal cerita sejarah sehingga bisa berdiri atau diwujudkannya daripada pura atau pelinggih dari Kanjeng Ratu Kidul di penginuman Gilimanuk Jembrana ini? Bersama saya Juru Tapakan Selobi Omnivora dan salah satu juromangku yang bertanggung jawab di pura ini akan melakukan wawancara eksklusif untuk Anda di Selobi Omnivora Channel. Engge Swastiastu, Ratu Aji Mangku Wirke lan makasami linggih dane sarang sami nggih jero mangku sane menyarengin penuh kenaler linggih dane jero pecalang. Kita menggunakan bahasa Indonesia agar bisa mudah dimengerti oleh masyarakat dari luar Bali dan juga dari seluruh mancanegara yang bisa memonitor daripada channel Selobi Omnivora puniki. Mengingat adalah kisah daripada Ratu Kidul sendiri adalah putri dari Jawi ya. Dari Pangandaran, Yogyakarta. Mungkin bisa diceritakan sedikit kisahnya Tuan Haji Mangku terkait dengan keberadaan beliau Kanjeng Ratu Kidul yang distanakan di sini. Bagaimana ihwal ceritanya sehingga terbangun daripada istana beliau Kanjeng Ratu Kidul di penginuman Gilimanuk Jembrana ini? Nah, terima kasih atas waktunya. Berdirinya Linggih Hidul Ratu Kanjeng Ratu Kidul sekitar tahun 2004 ya, oleh seorang ibu dari Parisado, Parisado provinsi, kalau tidak salah ingat saya namanya itu Ibu Alit Sumantri. Alit Sumantri ya, Parisado WHDI Provinsi Bali. Menginginkan dirikan Kanjeng Ratu Kidul. Lama itu bersama dengan ibunya Ngurah Hato membangun di sini pertama dengan tulus lumbung. Nah, ternyata banyak pemedek yang cangkil dan kesurupan kadang-kadang di sini. Akhirnya diperjuangkan, dapat bantuan, membangunlah pertama ya tidak seperti sekarang ini masih pelinggih biasa. Nah, kalau Bunda Ratu Segoro Kidul ini pemujanya itu tidak hanya dari Bali, yang sudah datang itu ada dari Lombok, ada dari ya seluruh Bali, ada dari Jawa, bahkan ada dari Pulau Samosir, Sumatera. Karena keyakinan beliau yang dari Pulau Samosir pernah bercerita, sebenarnya dia datang menelusuri linggih Bunda Kanjeng Ratu ini sudah datang ke Pangandaran Jawa Barat. Dia itu sudah tidak berkenan karena sana sudah agak tercemar. Akhirnya datanglah dia ke sini. Di sini dia sampai menginap 3 hari 3 malam. Bahwa yang ini, penganut daripada pemuja daripada beliau Bunda Ratu Kidul. Dari Bunda Ratu Kidul menginap di sini. Bahkan saya pernah tanya sama beliau, maaf Pak, Pak datang ke sini agama Pak itu apa?
Sebab saya lihat pakaiannya itu seperti pakaian adat orang Bali. Yeah. Pakai dastar putih, pakai baju putih, kain putih. Nah, beliau mengatakan, saya bukan orang Hindu, bukan orang Islam, bukan orang Buddha, tapi saya menganut kepercayaan saya keturunan dari Bunda Kanjeng Ratu Kidul, gitu dia. Nggih, harus. Pengakuan beliau, akhirnya dia sembayanglah di sini. Nah, sebelum sembayang, seperti biasa, dia melukat dulu, melukat di Tirta Sanjiwani, sembayang di Wingin Kembar, karena Wingin Kembar itu kita yakini adalah pintu gerbang masuk Bali dari Jawa. Sesudah itu baru beliau sembayang di sini. Nah, menurut beliau dia sangat puas di sini karena apa yang dia harapkan tuh dia jumpai di sini. Berarti semua energi, vibrasi, ya, getaran-getaran secara niskala nika ya, ketemu nggih dari bapak. Bapak apa ibu yang dari Pulau Samosir nika? Bapak dan ibu satu. Bapak dan ibu satu keluarga nggih ya, dari aliran kepercayaan yang memuja memang beliau Ratu Kidul. Tidak hanya semua aliran kepercayaan, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang aliran kepercayaan. Kemudian sejauh niki dari Ibu Alut Sumantri sendiri dari WHDI, kira-kira beliau mendapatkan pewisik ataupun gambaran niskala seperti apa sehingga mengawali pemasangan atau menstanakan Terus Lumbung sebagai perwujudan tempat stana beliau Kanjeng Ratu Kidul di sini? Rupanya beliau itu dapat pewisik bahwa di sini, di Selat Bali, itu tempat beliau datang dari Jawa. Di sinilah beliau pertama kali. Beliau pertama kali, ya, pertama kali untuk sebelum, hadir sebelum hadir ke daerah-daerah lain. Sebelum ke daerah-daerah lain. Iya. Kemudian sejauh ini dari cerita Ibu Alit Sumantri sendiri, apakah Kanjeng Roro Kidul ataukah Kanjeng Ratu Kidul yang berstana? Mengingat dari cerita di Jawa nih ke Artu Haji Mangku, ada perbedaan dari Kanjeng Ratu Kidul dengan Kanjeng Nyi Roro Kidul itu sendiri. Memang kalau menurut beliau, Bunda Kanjeng Ratu Kidul. Berarti Bunda Kanjeng Ratu Kidul, Sesunan Segare berarti ya. Karena kalau Nyi Roro Kidul sendiri adalah anak dari seorang raja. Mungkin kalau tidak salah, Tit yang menyebut Raja Siliwangi pada zaman kerajaan di Jawa itu. Perlu saya tambahkan, saya sendiri ada seorang paranormal dari Sidoarjo, Cina ini, mengajak saya ke Istana Bunda. Istana Bunda, di mana nih, Tit? Saya juga tidak tahu sana. Saya masih berdiri, diajak menghadap ke sana, menghadap ke Bunda, diajak masih berdiri, beliau sudah doa-doa, akhirnya saya seperti tidak sadar, seperti mimpi, sudah balik badan menghadap ke laut. Saya menghadap ke laut, tidak laut lagi. Napi Jelumangku? Saya lihat itu seperti gang, ada gang, lorong, tapi ini pakai atap. Ini semua kuning. Lorong, gang, atap. Ya, tembus di pantai ini ke di laut. Tidak lihat pantai saya. Gang ini, warnanya semua kuning. Di ujung gang itu beliau lah yang duduk. Di singgasana. Di singgasana Bunda Ratu. Beliau berpakaian putih-putih. Pakai ini apa namanya? Petitis dari emas singgasana. Semua singgasana. Gelungannya itu dari emas semua. Kursinya juga dari emas. Di bawah beliau, beliau duduk itu, ada dua orang kiri kanan di kaki kursi itu, yang duduk itu baru pakaiannya hijau. 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 Kalau Bunda Ratu itu putih. Putih-putih ya? Putih-putih. Itu kalau Bunda Ratu yang saya alami sendiri, karena saya diajak ke di sana Bunda waktu itu yang saya lihat, saya sudah selesai diajak pulang, saya ditanya, saya ceritakan begitu. Oh ya, betul itu, memang itu yang betul itu Bunda Ratu, bukan Nyi Roro Kidul gitu dia. Baik, Linggih Dane, ketika Linggih Dane dibukakan daripada mata batin, kemudian inisiasi, kejadiannya itu di mana? Driki apa di mana? Di sini. Ya, berarti di ajeng beliau ya, Kanjeng Ratu Kidul seizin itu, ya. Ya, seizin dari beliau kemudian dibukakan daripada gerbang gaib. Yang seolah-olah Linggih Dane Jeromangku itu menghadap ke laut, tiba-tiba sudah menemui semacam gang. Sebagai semacam gang, kayak lorong. Ya, lorong, lorong kayak gua gitu loh. Nge. Di ujung itu beliau duduk pakai singgasana emas.
pakaiannya putih-putih, gelungnya emas, kotanya itu juga emas. Berarti semuanya serba emas, hanya pakaiannya putih-putih dan pakaian. Dan semua bahu danda, bahu danda atau parakan-parakan ataupun penyeruan beliau itu hijau. Sepanjang gang ini banyak ada anak-anak yang pakai pakaian hijau. Hijau. Nyelempoh-nyelempoh. Iya, seperti penyeruan-penyeruan ya, yang pengayah-pengayah beliau ya. Kemudian situasi sekelilingnya waktu itu Haji Mangku melihat enggak seperti apa situasi kala itu? Saya enggak lihat dalam gua. Berarti fokus. Fokus di sana saja. Baik. Selama beberapa menit Ratu Haji mengalami proses pembukaan mata batin. Saya kira sekitar 5 menit lah. 5 menit. Berarti orang Cina dari Sidoarjo ini ketika membukakan mata batin itu melakukan semedi atau tidak? Semedi dia. Semedi. Apalagi kisah-kisah yang bisa dibagikan kepada pemirsa Jimangku terkait dengan Bapak Cina dari Sidoarjo itu, kemudian dari Bu Alit Sumantri sendiri, untuk lebih meyakinkan kepada para pemirsa bahwa Bunda Kanjeng Ratu Kidul itu juga berstana di Bali. Mengingat seperti ini ceritanya Haji Mangku, ya. Setiap misalnya Jurtapakan selebih mengupload tentang postingan video, banyak sekali pro dan kontra yang terjadi. Mengapa pro dan kontra? Karena kita di Bali dalam sistem kasana Hindu itu sendiri mengenal Dewa Daruna sebagai Dewa Segara atau Dewa Laut. Nah, ketika terjadi atau dihadapkan dengan dilema bahwa Kanjeng Ratu Kidul juga berstana di beberapa tempat di Bali sebagai gerbang gaib beliau, banyak pro dan kontra. Bagaimana menurut Ratu Haji terkait dengan pendapat masyarakat itu sesuai dengan pengalaman Ratu Haji sendiri? Pada umumnya mereka-mereka ini yakin, percayalah bahwa Bunda Ratu Kidul ini memang ada, dan memang bagi beliau yang datang ke sini itu merasakan bahwa beliau itu ada. Dan saya sendiri pernah sedang ngasawu, sedang pemedek, sedang meditasi, saya juga duduk di tempat pengantuk, seolah-olah saya melihat dari laut, di laut itu beliau datang dari selatan sana. Berwujud apa Jimangku? Manusia. Manusia. Tapi dia tuh naik kereta, kereta kencana, keretanya emas juga. Terus pengadeg pakaian beliau? Pakaian beliau putih juga. Coba kain batik yang dipakai itu kain batik putih yang berisi kayak huruf S saya lihat. Nggih, batik Jogja yang ya. Punya. Kayak huruf S kelihatannya. Beliau ngajak supir kereta, pakaiannya juga putih. Supirnya laki-laki. Saya lihat keretanya itu kereta kencana, rodanya 4. Kudanya saya lihat 6, kuda putih juga. Kuda putih. Ya. Lalu setelah menyaksikan nikah pun api Haji Mangku reaksinya? Biasanya cuma mohon maaf, mohon saya mohon selamat saja. Perlindungan beliau perlindungan seperti itu. Saya, mohon selamat. Dari Segara datangnya? Ya dari sana saya lihat. Kemudian sampai di sini dah. Di depan gerbang ini? Ya hilang dah. Hilang. Ya, berarti Haji Mangku nggak tahu lagi kemana beliaunya. Berapa kali Haji Mangku mengalami hal seperti itu? Cuma sekali. Sekali itu. Dan buka mata batin oleh Bapak Cina dari Sidoarjo itu. Berarti 2 kali ya itu Haji. Itu berkah buat Haji. Mungkin nggak sembarang orang yang bisa juga mendapatkan pengalaman seperti ini. Kau kan Haji Mangku nge. Tarik selami puniki punapi kewentenan daripada pelinggih ida. Apakah sudah mendapatkan napi wastanya perawatan yang baik, kepedulian yang baik dari pemerintah ataupun masyarakat di sekitar wilayah ini ataupun masyarakat di seluruh Nusantara? Mengingat gaung dari Kanjeng Ratu Kidul itu bukan hanya di Jawa tetapi menyebar luas ke seantero Nusantara. Kalau dari pemerintah selama ini belum, Mbak. Tapi kalau dari masyarakat banyak sekali. Semua termasuk Tedung-Pedung, Busano, semua itu swadaya masyarakat. Ya, masyarakat yang mempunyai kesini itu, apalagi menjelang odalan, semua harus diganti itu semua. Baru dengan sendirinya masyarakat yang mengaturkan seperti itu. Dengar-dengar nih Ki Haji Mangku bahwa daripada pura Pelinggih Kanjeng Ratu Kidul dan seluruh pura yang di sini itu sudah berbandrol kayangan jagat kurang lebih tahun 2013 itu ya. Mendapatkan bandrol kayangan jagat punika dari mana Pak Haji Mangku? Hasil keputusan paruman para sulingih se-Kabupaten Jemerana yang diadakan di Pura Rambut Siwi. Rambut Siwi, nggih, pada tahun 2013 itu. Saya ingat saya tahun 2013.
2013. Iya, semoga bisa diperhatikan oleh pemerintah Pemkab Jembrane, Nawegang Titiang Makesami Tedung Jagat Jembrane, Mang De Ninca Panguratian ya, lebih memperhatikan daripada pura-pura yang benar-benar merupakan kayangan jagat di wilayah Jembrane ini, agar lebih taksu dari pendera Jembrane itu menjadi sebuah aura tersendiri, sehingga Jembrane menjadi putri cantik ibarat Kanjeng Ratu Kidul yang senantiasa dipuja oleh banyak orang pastinya. Ratu Aji, selain misalnya orang dari Bali dan seluruh Nusantara, adakah mungkin mereka dari daerah lain yang datang menghadap beliau? Ada. Turis biasanya datang juga. Apa yang dicari oleh turis itu ke sini? Sudah tahu saya, tapi beliau datang berdoa di sini. Saya kan tidak mau tanya apa tujuannya. Orang beliau yakin sembahyang di sini, sembahyangnya kita arahkan seperti kita. Dia tidak tahu caranya gimana. Mungkin budayanya dia tuh lain, minta arahan dari kita gimana. Kalau untuk di Bali itu biasanya sembahyang dengan pancasembah, dia tuh pakai pancasembah. Tapi apa yang dikatakan itu kita serahkan pada dia. Iya, sesuai dengan keinginan beliau ya. Keinginan Puja Wali daripada Pelinggih Pura Kanjeng Ratu Kidul ini kapan sih Ratu Jimangku? Bersamaan dengan Pura Tirta Sedaro Rupa Purnamo Kase. Purnama Kase, dadosnya Juli lah. Juli ya, dadosnya untuk teman-teman yang mau pedak tangkil, matur sembah, dados Purnama Kase bisa menghadap ke Pura Pelinggih Kanjeng Ratu Kidul ini. Kemudian keterkaitan tentang perbedaan persepsi antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Dewa Baruna itu sendiri, bagaimana menurut Ratu Aji menyikapi hal itu? Saran-saran atau pesannya untuk mereka, karena Ratu Aji ini kan sudah mengalami sendiri kejadian-kejadian mistis dengan keadaan beliau, sementara rekan-rekan mungkin masih belum mengalami kejadian gaib seperti Ratu Aji. Apa pesan atau saran yang bisa Ratu Aji sampaikan kepada mereka yang masih ada pertentangan dalam batinnya? Kalau saya merasakan antara hidup Taru Baruno dengan Bunda Ratu Kidul itu sama saja. Samanya? Kalau begini, rasanya kalau Idul Betaro Baruno itu kedudukannya sedikit lebih tinggi daripada Bunda Kanjeng Ratu Kidul. Mengapa demikian Ratu Aji Mangku? Sebab kalau menurut kisah itu Bunda Ratu Kidul itu kan tidak betaro lah. Dari perwujudan manusia dulunya sama dengan Dewo Yang. Sehingga kalau Betaro Baruno ini adalah nama lain daripada Idul Sanghyang Widi. Kalau beliau berada di laut. Nah sekarang ini ada di bawah beliau, tetap dia tuh dilindungi oleh hidup Taru Baruna. Berarti kuasanya sama-sama di segara, tetapi sama-sama mempunyai tugas atau poksi masing-masing kentan Geratu Aji Mangku. Seperti ini ke pemirsa Semeton Bali Senarang Sami, semoga tidak ada lagi perdebatan yang terlalu panjang bagi pemuja Dewa Baruna yang merupakan kasana Hindu Bali kentan, dan juga bagi mereka pemuja daripada Kanjeng Ratu Kidul itu sendiri. Mereka ada. Itulah Bali, itulah sebuah misteri, itulah dunia Niskala yang tidak pernah kita ketahui apa ujung pangkalnya sehingga beliau itu ada di sekeliling kita. Hormat kita kepada mereka, kasih sayang kita wujudkan dalam bentuk pemujaan kepada beliau sebagai rasa bukti percaya kita terhadap keberadaan beliau. Beliau tidak meminta apapun dari kita, hanya rasa percaya dan sembah pangubakti sebagai manusia di buah loka ini. Unsur perayangan, pawongan dan pelemahan yang menjadi satu kesatuan utuh dalam konsep Trihita Karana. Dan sekarang kami demikianlah wawancara eksklusif saya bersama Ratu Aji Mangku Wirke yang merupakan salah satu juru mangku yang bertugas di Pura Pelinggih Kanjeng Ratu Kidul Penginuman Jembrane. Semoga informasi yang diungkapkan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan akhir kata, suksemo, terima kasih Anda telah menyaksikan Selobi Omnivora Channel bersama saya Jero Tapakan Selobi Omnivora. Pamit undur diri, ngiling sedap sarang-sarang. Om Santi, 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 Sant